بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اللهم لا سهل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني وأخواتي في الدين عزني الله وإياكم Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan kepada kita berbagai limpahan nikmat dan karunia, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat afiah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat dijauhkan dari segala mara bahaya dan musibah yang semuanya patut kita syukuri bersama. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allah ma'amin. Khani fi din, azza Allahu wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan kitab Usul Salasah. Tiga pondasi utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahallahu taala Pembahasan kita masih berkaitan dengan Al-imanu bil-qadar khairihi wa Beriman kepada takdir entah itu yang baik dan yang buruk Dan pada pertemuan yang lampau kita sedikit mengupas tentang mukadimah Dan manfaat serta tujuan beriman kepada takdir Artinya seorang tidaklah beriman sampai dia beriman kepada takdir Ya, seorang tidak dikatakan mukmin, muslim sampai dia beriman kepada takdir Allah Azza Jal, entah itu yang baik ataupun yang yang buruk. Tapi, wa akhwati fi din, Allah Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rukun-rukun takdir. Pilar-pilar takdir. Artinya, seorang tidak dikatakan beriman dengan takdir sampai dia beriman dengan rukun-rukunnya, mengetahui dan mengamalkan rukun-rukun atau pilar-pilar tersebut. Ya, rukun-rukun atau pilar-pilar tersebut, ya. Dalam beriman kepada takdir ada empat rukun atau ada empat tingkatan dalam mengimani iman kepada takdir Allah Azza wa Tingkatan yang pertama adalah ilmu Allah Ta'ala bi kulli shayi. meyakini bahwasanya Allah memiliki ilmu mengetahui segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini Allah mengetahui segala apa yang terjadi dan yang akan terjadi atau sekiranya akan terjadi demikian maka Allah mengetahuinya maka ini harus kita Patrikan di dalam hati kita Allah mengetahui segala sesuatu. Sebelum terjadi atau sedang terjadi ya atau lam yakun atau belum terjadi dan sekiranya terjadi maka Allah pun tahu. Maka Allah pun tahu ya. Di sini disebutkan oleh para ulama saya bawakan Syekh uh, Sulaiman Syekh Sulaiman dan Syekh uh, Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau Allahu alima kulli syai. Allah mengetahui segala sesuatu. Baik itu sifatnya yang maujudat, yang sifatnya materi atau sifat yang ma'dumat, sifatnya yang non materi. Sesuatu yang mungkinat, sesuatu yang mungkin terjadi atau mustahilat perkara-perkara yang mustahil. Allah mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu ya yeah. La yakhruju an ilmihi shayi. Tidak ada yang keluar dari ilmu Allah Azza wa Jal. Artinya semuanya itu di bawah pengawasan ilmu Allah Azza wa Jal. Wa la ya'zubu an ilmihi shayi. Dan tidak ada yang tertutupi. Semuanya itu Allah mengetahuinya. Ya. Allah mengetahui kulla syai. Jumlatan wa tafsila. Allah mengetahui yang secara global dan secara terperinci. Azalan wa abada, entah dari zaman azali dan sampai yang akan datang, seterusnya Allah telah mengetahuinya. Sampai hari kiamat, Allah sudah mengetahuinya. Bahkan, Allah mengetahui siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Allah tahu artinya apa yang sudah terjadi. Allah tahu yang belum, yang terjadi tahu, yang belum terjadi juga tahu, dan sekiranya lam <tuh>. yakun. Dan jika belum terjadi, apabila terjadi Allah pun tahu. Ya Allah, Allah pun tahu. Ya, ini yang harus kita patrikan dalam kehidupan kita. Sawa mimma bi Entah itu Allah mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan perbuatannya, yakni perbuatan Allah atau perbuatan makhluknya. Allah telah mengetahui. Fallahu azza wa makan wa ma sayakun. Allah mengetahui apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Dan sekiranya dan sesuatu yang tidak terjadi dan sekiranya terjadi Allah pun tahu hasilnya. Harus kita patrikan apa dalilnya sebanyak dalam Al-Qur'an disebutkan. Dalilnya adalah Allah mengetahui apa yang telah terjadi dan yang terjadi dan yang akan terjadi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui ma baina aidihim, apa yang mereka lakukan. Apa yang ada di depan mereka? Wa ma khalfahum dan apa yang ada di belakang mereka. Allah mengetahui Kemudian dalam surat Talak ayat 12 Allah Azza wa Jal berfirman Lita'alamu anna allaha ala kulli syai'in qadir Agar kalian tahu bahwasannya Allah itu maha mampu atas segala sesuatu Wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma Dan bahwasannya Allah agar kalian tahu Qad ahata ilmunya telah meliputi segala sesuatu. Artinya, tidak ada yang luput dari ilmu Allah Azza Jalla. Allah mengetahui segala sesuatu. Baik, kemudian Allah juga mengetahui sesuatu yang tidak terjadi. Sekiranya terjadi, maka Allah pun tahu. Paham apa enggak? Ada perkara yang tidak terjadi, tapi sekiranya terjadi, maka Allah pun tahu dalilnya? Ada dua yang dibawakan. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 28. Allah Azza wa Jal berfirman, Walau ruddu la'adu anhu. Sekiranya orang-orang kafir dikembalikan ke dunia, terjadi apa enggak? Hah? Terjadi enggak? M mereka sudah mati. Sekiranya orang ini ayat ini lagi berbicara orang kafir sekiranya mereka dikembalikan ke dunia itu sudah terjadi belum belum dan nggak bakal terjadi tapi apa kata Allah walau <tik> sekiranya mereka dikembalikan ke dunia pasti akan mengulangi hal yang sama hal-hal yang dilarang oleh kepada mereka dari kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan. Pasti akan mengulangi hal yang sama. Lihat, Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, dan sekiranya terjadi, Allah sudah tahu hasilnya. Faham namanya di sini? Jadi ilmu Allah itu luas sekali. Tidak ada yang terluput dari ilmu Allah Azza wa Dalil berikutnya yang menunjukkan Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi dan sekiranya terjadi pasti Allah tahu. Nabi SAW, Wasallam hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim pernah ditanya ya tentang auladul musyrikin tentang anak-anak orang-orang musyrik yang mati pas masih belum balik artinya anak kecil yang mati tapi anaknya ini anak-anaknya orang Musyrik ditanya ya Rasulullah kepada mereka ini kemana larinya? Apakah ke surga? Apakah ke neraka? Iya enggak. Artinya apa? Anak-anak ini sudah beramal belum? Belum kan? Artinya ditanya tentang masa depan mereka. Apa kata Nabi S.A.W? Allahu a'lamu bimakanu yaamalun. Allah yang lebih tahu apa yang kelak akan mereka lakukan ketika mereka dewasa kalau memang nggak mati. Paham nggak? Allah ini sudah tahu sekiranya mereka umurnya dipanjangkan, Allah tahu amalannya mereka ini apa. Apakah ahlu surga atau ahlu neraka? Bisa dipahami? Bisa dipahami ya, Sehingga dalam konsep ini semua, Para ulama menggariskan ilmu Allah itu sangatlah luas Yang sudah terjadi Yang sedang terjadi Yang akan terjadi Bahkan perkara yang tidak terjadi Sekiranya terjadi Allah pasti tahu Bisa dipahami ya khuah. Itu rukun pertama dalam takdir Dan itu tahapan awal Dan apa yang terjadi semuanya atas ilmu Allah Azza wa Jal. Bisa dipahami ya Naam. Baik bidin azani Allah ya Rukun yang kedua, pilar yang kedua yang harus diimani oleh seorang mukmin, diketahui dan diimani oleh seorang muslim mukmin adalah kitabatullah taala Likulli kulli Mimma huwa inun ila kiamisa. Karena Allah tahu, maka Allah akan menuliskannya di lauhul mahfud. Apa yang terjadi sampai hari kiamat? Jadi apa yang terjadi ya itu berdasarkan ilmu Allah. Kemudian Allah menuliskannya di Lauhul Mahfudz. Apa saja hal yang terjadi dan yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sampai orang masuk surga masuk neraka semuanya maktub, tertulis berdasarkan ilmu Allah Azza wa Apa dalilnya? Simak dalam surat Al-Hajj Al Al-Hajj Ayat 70 Allah Azza wa Jal berfirman Alam ta'alam anna Allah Ya'lamu ma fis samai wal ard Inna dhalika fi kitab Inna dhalika ala Allahi yasir Bukankah engkau tahu bahwasanya Allah mengetahui Apa yang ada di langit Dan yang di bumi ini Tentang rukun berapa Rukun pertama tadi, ilmu. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kemudian Allah berbicara rukun kedua. Inna dhalika fi kitab. Itu semua telah termaktub di dalam kitab. Ya'ni lauhul mahfuz. Inna dhalika ala Allahi yasir. Dan itu mudah bagi Allah. Tidaklah berat. Artinya Allah mengetahui segala sesuatu dan semuanya telah tertulis termaktub ya telah ditetapkan oleh Allah itu mudah nggak ada yang repot bagi bagi Allah azza wajalla itu dalam Al Quran surat uh, Al Hajj ayat 70 ya kemudian dalam surat Yasin juga ayat 12 Allah azza wajalla berfirman wa kullu shayin fi imamin mubin dan semuanya telah dihitung dan telah ditetapkan di sebuah kitab yaitu lahul mahfudz, ya lahul mahfuz itu dalam Al-Qur'an adapun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang diriatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu yang diriatkan oleh Muslim kataballah maqadira al-khalaiqi qabla an yakhluqa samawati wal arda bi khamsina alfa sanah wa qal wa arshuhu ala al-ma Allah telah menuliskan semua ketetapan ketetapan makhluk qabla an yakhluqa samawati wal ard sebelum menciptakan langit dan bumi bi khamsina alfa sanah jaraknya 50.000 tahun sebelumnya Artinya sebelum menciptakan langit dan bumi Sejarah 50 ribu tahun sebelumnya Yang sebelum menciptakan langit bumi Allah telah menetapkan segala sesuatu Antum lahir di Jakarta Antum besar di Jakarta Bahkan meninggalnya pun Allah telah tetapkan Entah itu di Jakarta, di luar kota, atau di mana Dan di tempatnya bagaimana Antum makan apa semuanya Apa yang terjadi Itu telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla Berdasarkan apa? Ilmu Allah aja jadi ilmu, kemudian Allah tetap kan bisa dipahami ya. Itu rukun yang ke berapa? Kedua, rukun yang ketiga adalah setelah Allah mengetahui ya. Rukun pertama, kemudian rukun kedua, apa tadi menuliskannya di laul Mahfud? Maka yang ketiga, Allah menghendakinya agar itu terjadi masyiatullah ta'ala. Allah menghendakinya agar itu terjadi sesuai ilmu Allah dan yang maktub di lauhul mahfud. Bisa dipahami? Masyiah. Kita berbicara masyiah, irodah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan kata ulama, Syekh Sulaiman, fajami'ul kainati Lautakuno illa bimasyiatillahi subhanahu wa taala. Segala bentuk hal-hal yang terjadi di alam semesta ini di jagat raya itu ini tidaklah terjadi kecuali atas izin Allah azza wajah, atas kehendak Allah subhanahu wa taala. Kaidahnya famasya waman lam lam yakun. Apa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa apa yang Allah tidak kehendaki pasti terjadi apa tidak? Tidak terjadi. Wamamasya Wama fama Allahu kan, wama lam Yasya lam yakun. Apa-apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa-apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. La yakhruju an shay' wa la ya'jizuhu shay'. Maka tidak ada yang keluar dari iradahnya kehendak Allah semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala wa la ya'jizuhu shay'un dan tidak ada yang menghalangi Allah. Semuanya yang terjadi di muka bumi ini alam jagat raya ini semuanya atas kehendak Allah. Entah itu hal yang kecil atau hal yang besar bahkan sampai daun yang berguguran ya dari pohonnya atas kehendak Allah azza wajal ya atas kehendak Allah azza wajal ada perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan ya tentang masalah kehendak ya ini ajib kata beliau ini masih wa ilm asya wa masih tu ilm tasya lam yakun Ya, kata beliau ini bait beliau sampaikan kepada muridnya al imam muzani rahimahullah beliau sampaikan ketika sakit mendekati ajalnya ya ini baitnya panjang ini saya bawakan yang ininya saja mengasalkan dah <tuh> masih wa asya apa yang engkau kehendaki ya Rob pasti terjadi walaupun aku tidak menghendakinya ya wa masih <tuh> ilam tasya la yakun dan apa yang aku kehendaki tidak akan uh, dan apa yang aku kehendaki jika engkau tidak menghendakinya tidak terjadi bisa dipahami ya wa masyataka takkan wa asya apa-apa yang engkau kehendaki pasti terjadi walaupun hamba tidak menginginkannya kemudian kebalikannya dan apa-apa yang hamba menginginkannya jika engkau tidak menghendakinya tidak akan ter jadi karena semuanya terjadi atas keizin dan kehendak Allah azza dan semuanya itu telah telah umum di masyarakat kita alhamdulillah artinya ini sampai masyarakat kita pun mengatakan sudahlah ikhlaskan saja ini semua atas kehendak dan takdirnya benar itu iman itu ya ya itu benar ya semua apapun terjadi atas kehendak Allah dan itu dibangun apa dibangun atas ilmu Allah yang luas kemudian termaktub dan Allah kehendaki. Ikhwani fi din azani Allah iyakum ya. Halil banyak sekali ayatnya dalam surat Yasin ya ayat 82 Allah azza wa jalla berfirman Innama amruhu idza arada syai'an an, an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah apabila telah menetapkan sesungguhnya perkara Allah apabila Allah ingin menghendaki sesuatu maka dia akan mengatakan kun kepada sesuatu tersebut jadilah maka akan terjadi pasti terjadi surat Yasin 82 dalam surat takwir ayat 29 Allah Azza wa Jal berfirman wa ma إِلَّا illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin dan apa-apa yang kalian inginkan itu tidaklah terjadi kecuali Allah menghendakinya Rabbul Alamin Rabb semesta alam artinya di dalam ayat ini Allah telah menetapkan bahwasanya makhluk juga memiliki kehendak makhluk memiliki kehendak memiliki keinginan akan tetapi keinginan makhluk kehendak makhluk di bawah kehendak Allah azza wa jal ya wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin dan tidaklah kalian menghendaki kecuali Allah juga menghendaki sebelumnya ya rabbul alamin nanti kita akan bahas sedikit ya masalah ini kalau waktunya memungkinkan ya kita rampungkan dulu rukun satu rukun dua rukun tiga kemudian rukun empat setelah itu kita balik lagi ke pembahasan kehendak karena ini penting sekali untuk dibahas karena banyak subhat banyak subhat masalah masalah iroda dan masyiah ini kehendak Allah sampai-sampai mereka masalah maksiat pun ini kan sudah kehendak Allah ya enggak Oh enggak apa-apa saya ngerokok, saya berzina ini kan kehendak Allah. Ya, apakah seperti ini yang kita bahas? Karena banyak sekali penyimpangan dalam masalah ini. Nah, ini kita akan sebutkan masyiah itu ada berapa, kehendak Allah itu ada berapa kita sebutkan. <huni biddin> Allah <azaniyallahu ayakum> ya. Banyak sekali ayat yang mengatakan tentang kehendak Allah dalam surat Ibrahim ayat 27. Allah Azza wa Jal berfirman dan Allah menghendaki Allah berbuat sesuai kehendaknya. Allah melakukan perbuatan, melakukan sesuatu atas kehendak Allah, atas kehendaknya. Lihat, mayasha terserah Allah. Artinya tidak ada yang melarang Allah. Ya. Makanya dalam masalah takdir itu kita nggak boleh bertanya apa? Kenapa? Kenapa? Ini dalilnya. Wa yafa'alullahu ma yasha. Allah melakukan atas kehendaknya. Tidak ada yang melarang. Kemudian dalam ayat lain dikatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah berbuat. Kenapa ya Allah? Kenapa kayak gini? Kenapa kayak gini? Enggak ada dan enggak boleh bertanya kayak gitu. Kenapa? Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah Rob, Allah Rob kita. Wahum Yusalun dan manusia akan ditanya tentang perbuatan mereka. Bisa dipahami? Artinya dalam masalah takdir, backlist itu kalimat kenapa? Sama kayak pembahasan Asmaul Husna, ya nama-nama Allah sifat-sifatnya backlist juga kalimat bagaimana bagaimana Allah turun ke langit dunia bagaimana Allah beristiwa di atas ars boleh apa tidak mengatakan demikian gak boleh itu bid'ah begitu juga dalam masalah takdir nanti kita akan bahas insya Allah jika waktunya memungkinkan sebelumnya kita lompat lagi yang ke berapa keempat. Ini habis keempat, nanti kita ketiga lagi ya. Yang penting rukunnya kita rampungkan dulu. Biar enggak terpotong waktu untuk pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Taib. Adapun uh, apa namanya? Sebentar. Adapun dalil dari dari sunnah dulu ya tentang masih ketiga yang ketiga tadi dari Al Qur'an dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah masyiyah kehendak hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Hurairah. Nabi bersabda, "La ahadukum Allah Jangan sekali-kali kalian mengatakan dalam doa kalian, "Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau kehendaki." Ini kurang ajar namanya. Ya. Ya Allah, ampunilah saya lah, ampunilah saya jika Engkau mau. Ya kan itu kan kurang ajar ya nggak boleh dalam doa nggak boleh ngomong kayak gitu Allah marhamni insyta ya Allah rahmatilah aku jika engkau kehendaki berarti kalau Allah nggak menghendaki nggak mau dong jadi gini seakan-akan dia mengatakan kayak gini ya Allah ampunilah saya rahmatilah saya jika engkau mau kalau nggak mau ya sudah deh ya paham nggak kurang ajarnya di situ ya kurang ajarnya di situ makanya kalimat insyta jika engkau kehendaki Menghendaki atau insya Allah jika Allah menghendaki itu dicoret dalam masalah doa dicoret dalam masalah doa nggak boleh kecuali cuma dalam dua keadaan saja kalimat laba sa tohurun insya Allah sama zahabat zamau wabtalatil uruku ajru insya Allah atau para ulama ini hanya pengkhabaran katanya semoga eh, eh apa mudah-mudahan ini adalah bagian dari eh, eh, laba sato hurun insya Allah ini adalah penggugur dosamu insya Allah artinya sebagian ulama ada yang mengatakan ini pengkhabaran. makanya dikaitkan dengan insya Allah tapi sebagian yang lain itu doa tapi terkhusus saja hanya dua makom ini selainnya kita nggak boleh kenapa dalam berdoa kita harus serius harus memintanya serius makanya kata kata Nabi lihat zima doa hendaknya engkau sungguh-sungguh dalam ber, berdoa jangan main-main jadi ketika antum mengatakan terserahmu deh ya Allah seakan-akan engkau sedang apa Enggak serius engkau ingin bertobat engkau ingin meminta ampunan Makanya kurang ajar di sini. Kemudian kata Nabi SAW, Fa inna sani'un masya. Ketahuilah bahwasanya Allah melakukan sesuatu sesuai kehendaknya itu sudah pasti. Ya. La mukrihalahu tidak ada yang memaksakan Allah azza wajalla. Tidak ada yang memaksa Allah. Ya, tidak ada yang memaksa Allah. Maksudnya dalil di sini menegaskan bahwasanya Allah memiliki kehen, kehendak. Ya, memiliki iradah dan memiliki masyiyah. Baik, ikhwani fi din, azza wa iyakum. Kemudian benda, uh, rukun yang keberapa? Keberapa? Keempat. <tuh> Keempat adalah tadi yang pertama Allah mengetahui, iya apa tidak? Mengilmuinya Allah tahu. Kemudian setelah ilmu Allah apa? Menuliskannya di dalam lauhul Mahfud menetapkannya lahul mahfud. Yang ketiga Allah menghendaki. Yang keempat, kalau sudah menghendaki maka Allah akan mengadakannya sehingga terjadi. Allah menciptakannya dan sehingga terjadi apa yang terjadi. Jadi Allah menciptakan sesuai dengan tiga landasan tadi. Allah mengetahuinya, Allah apa? menetapkannya, Allah menghendakinya dan Allah mengadakannya sehingga terjadi menciptakannya sehingga terjadi. Maksudnya apa? Kata Syekh Allah Ta'ala wa Allah menciptakan sesuatu dan mengadakannya. Wa ala Dan ini adalah sesuai dengan kekuatan dan kemampuan Allah yang sangat sempurna. Apa maksudnya? Simak. Allah Azza wa Jal berfirman dalilnya ini ya, banyak dalil yang mengatakan demikian. Dalam surat Safat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma Allah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan amalan kalian. Allah menciptakan kalian dan yang apa kalian lakukan. Yang ini dari amalan kalian. Semuanya Allah ciptakan. Semuanya Allah ciptakan. Maksudnya apa kata Syekh? Fallahu khaliqun li amilin Allah menciptakan orang dan amalannya. Ya, sesuatu dan sifatnya. Sawaun kana muhsinan aw Entah itu yang baik ataupun yang buruk. Perangainya, amalannya, Allah menciptakan segala sesuatu yang bergerak dan sifatnya dia bergerak kemana-mana Allah yang telah menciptakannya Allah menciptakan sesuatu yang sakin sakin itu yang tidak bergerak yang tenang dan Allah pun juga yang menciptakannya agar dia tetap tenang agar dia tidak tidak bergerak-gerak nggak kemana-mana jamiul kainat wa wa harakatiha. Semua apa yang ada di alam jagat raya ini yang terlihat dan tidak terlihat semuanya Allah itu makhluk. Apa artinya makhluk? Naam kan bahasa Arab bahasa kita sudah menjadi bahasa Indonesia Ada kholik ada Makhluk Apa artinya makhluk? Makhluk adalah yang diciptakan Artinya selain Allah itu makhluk Kecuali yang Allah kecualikan Seperti apa? Kitabullah Perkataan Allah itu bukan makhluk Itu sifatnya Allah Itu sifat kalam Sifat Allah berbicara Nanti kita akan bahas Tapi kita berbicara Selain dari halik itu makhluk Artinya Allah yang menciptakan segala sesuatu Ya, Allah yang menciptakan segala sesuatu enggak ada apapun kecuali Allah yang menciptakannya entah itu secara langsung atau secara tidak langsung ya apa dalilnya dalilnya dalam surah Az-Zumar ayat 62 Allahu khaliku kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil Allah menciptakan segala sesuatu. ala kulli wakil. Dan Allah maha uh, mewakili atas segala sesuatu. Wakil, yang mewakili, yang melindungi dan lain sebagainya. Artinya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya Ustaz, kan ada kereta api, ada pesawat terbang, modern-modern itu kan yang menciptakan manusia. Wah, di sini kan mengatakan Allah khaliku syai. Allah menciptakan segala sesuatu kayaknya kontradiksi deh bagaimana cara menjawabnya kita katakan siapa yang menciptakan manusia ah Allah siapa yang memberikan ilham taufik kesuksesan kelancaran ketika dia mencetuskan ada pesawat terbang ah Allah kalau Allah nggak mengandaki ada pesawat terbang terjadi nggak nggak bakal bisa terbang sampai sekarang. Tapi karena Allah menghendakinya dan menginginkannya, Allah ilhami kepada orang-orang tertentu agar dia bisa menciptakan apa pesawat terbang. Allah mudahkan, Allah lancarkan. Iya apa tidak? Artinya ya ikhwah segala sesuatu yang telah terjadi, yang ada di muka bumi tadi atas kehendak, atas kehendak Allah, kalau Allah menghendaki terjadi maka Allah ciptakan itu terjadi bisa dipahami ya Eko. Jadi empat poin ini saling berkesinambungan. Ilmu Allah azza wajal, kemudian Allah menulisnya dalam lahul mahfud, kemudian ketiga Allah menghendakinya itu terjadi dan jika Allah menghendakinya terjadi pasti Allah menciptakannya biar terjadi sesuai dengan kehendak. Allah. Empat poin ini harus ada pada diri seorang mukmin, seorang muslim. Kalau tidak ada, maka atau tidak ada salah satunya, maka dia belum dikatakan beriman kepada takdir Allah Azza wa Jal. Tidak beriman kepada takdir Allah Azza wa Jal. Kalau orang tidak beriman kepada takdir, gimana hukumnya? Ah, kafir. Karena ini rukun apa? Rukun Islam. Eh, afan rukun iman ya bagian dari rukun iman. Maka imannya tidak sah sampai dia tidak sampai dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian itu dari Al-Qur'an. Adapun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis diriwayatkan Bukhari dari jalan Umran Ibn Husain radhiyallahu anhu. Kana Allah Walam yakun shayun Allah ketika ya kan Allah gimana terjemahinya ya Allah azza wa jal ketika belum menciptakan sesuatu ya Allah apa ya namanya ya kan Allah walam yakun shayun ketika Allah belum menciptakan segala sesuatu ya Allah sudah ada ya apa yang terjemahkannya bingung ini kan Allah walam yakun shayun ketika Allah belum menciptakan segala sesuatu ya. Wa kana dan arsnya Allah berada di atas air. Wa kataba fi dzikri dan Allah telah menetapkan di dalam zikir, zikir di sini apa? Lauhul mahfuz. Kullasyai, segala sesuatu telah Allah ciptakan. Wa khalaqas samawati wal ard dan Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi. Kalimat wa khalaqas wal Allah menciptakan langit dan bumi adalah ini dalil tentang rukun yang keempat bahwasannya Allah menciptakan. Allah menciptakan sesuatu ya, menciptakan sesuatu. Makanya kata Syekh Hafizahullah taala mengatakan Rukun takdir, empat ilmu Allah terhadap segala sesuatu, Allah menetapkannya, kemudian Allah menghendakinya, kemudian Allah menciptakan dan mengadakannya. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk beriman, tidak sah iman seseorang atau tidak dikatakan dia beriman kepada takdir sampai dia mengimani empat poin tadi. Barang siapa yang mengingkari salah satu dari rukun tadi, ya, maka dia belum dikatakan beriman kepada kodok dan kodar. takdir Allah Azza wa Jalla, ya, takdir Allah Azza wa Jalla. Nah, kita break sebentar untuk mendengarkan azan Isya'. Baik, <tuhil> ikhwani wa akhwati din wa iya <tuhil yukh> Tadi telah kita sebutkan bahwasanya rukun takdir ada berapa? Ada ada empat ya, secara global ya, ya. Karena waktu yang sangat sempit, tidak bisa kita sebutkan agak per, terperinci. Yaitu ilmu Allah azza wajah terhadap segala sesuatu. Kemudian yang kedua adalah apa? Allah menuliskannya dalam lauhul mahfud. Kemudian yang ketiga adalah apa? Allah menghendakinya, naam. Yang keempat, Allah menciptakannya. Harus ada ini pada diri seorang mukmin. Kalau tidak, maka dia belum beriman kepada takdir Allah Azza wa Jal. Tapi khuani fiddin azani Allah wa yakum. Berkaitan dengan rukun yang ketiga, ini kita agak sedikit spesifik. Karena ini berkaitan dengan akidah. ya. Masalah kehendak Allah Azza wa Jal. Setelah kita tetapkan Allah menghendaki segala sesuatu. Apapun yang terjadi itu tidak lain dari kehendak Allah azza wajall. Mungkin ada yang bertanya ustadz, maksiat itu apa terjadi di muka bumi? Ada beberapa hal yang tidak Allah suka sebenarnya, iya apa tidak? Tapi terjadi. Apakah itu juga atas kehendak Allah azza wajall? Hah? atas kehendak Allah ada orang berzina, tidak salat, minum khamar, kufur. Iya, mukmin, ya mukmin ya, sudah jelas. Kufur berbuat syirik. Itu terjadi di muka bumi. Mungkin antum ada pertanyaan seperti itu. Apa juga, apa itu juga kehendak Allah Azza wajalla. Ya. kemudian kita tanya lagi juga, terus apa faedahnya Allah menghendaki sesuatu kalau misalkan itu kehendak tapi Allah tidak menginginkan ini kayak sedikit ngeblunder Ustaz. Ya. Agak sedikit ngambang, agak sedikit muter ini. Karena kayak kurang paham. Mungkin ada sebagian antum bertanya seperti ini. Tadi kita katakan Allah berkehendak atas segala sesuatu. Iya apa tidak? Iya. Nah bagaimana dengan maksiat-maksiat yang ada? Sesuatu yang sebenarnya secara syariat Allah tidak menginginkannya. Iya atau tidak? Kok kenapa terjadi? Mungkin bahasa lainnya kita putar Kalau Allah berkehendak atas segala sesuatu, pasti nggak ada maksiat. Iya atau tidak? Pasti nggak ada kesyirikan. Pasti nggak ada orang yang kafir. Karena semuanya diatur oleh Allah. Pasti mukmin. Begitu kan mungkin Antum bertanya. Ini yang kita bahas oleh Syekh. Ini perlu kita hati-hati dalam masa ini biar tidak tergelincir. Biar kita tidak salah kaprah. Kalau saya nulis di papan tulis, antum pada ngeliat nggak? Ah, nah. Ya. Di sini ya. Jadi ayuhal ikhwah perlu antum ketahui para ulama telah membahas ulama akidah bahwasannya irodah Allah itu kehendak Allah dibagi menjadi dua kehendak Allah dibagi menjadi dua ada namanya di mana nih irodah irodah artinya kehendak ya irodah kauniyah ada irodah kauniyah. Ya, nanti kita jelaskan. Kemudian ini yang pertama, ya. Sama ada irodah syariah. Ada irodah kauniyah ada irodah syariah apa ini maksud dengan dua irodah ini kehendak ini irodah kauniyah apa irodah syariah dulu kita bahas ya irodah kauniyah dan syariah ini hampir kita katakan beda ya beda sama juga bagian dari salah satunya irodah kauniyah adalah irodah Allah yang Allah tetapkan sesuai takdir. Sesuai kaun karena itu sudah menjadi suratan takdir Allah jadikan itu. Paham apa tidak? Artinya kauniyah itu lebih umum ketimbang syariah. Pertama perbedaannya lebih umum daripada syariah. Jadi di sini apa lebih lebih khusus. Kita bahas ini dulu, nanti insya Allah antum paham yang ini. Iradah syariah adalah kehendak Allah Azza wa jal sesuai yang Allah kehendaki, sesuai apa yang Allah perintahkan. Artinya sesuai syari. Lebih khusus kan? Ya, Allah menghendakinya karena Allah mencintainya. Itu syariah seperti apa? Allah menghendaki kita untuk sholat. Iya, berarti tidak. Allah menghendaki kita untuk puasa, dan Allah memerintahkan juga, memerintahkan apa enggak? Allah memerintahkan kepada kita enggak untuk puasa. Allah memerintahkan enggak kita untuk sholat. Allah memerintahkan juga, memerintahkan enggak kepada kita untuk melakukan ketaatan. Itu namanya syariah, artinya hal-hal yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kehendak syariah ini adalah hal-hal yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal dan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jal. Suas, salat, puasa, bertauhid kepada Allah Azza wa Iya apa tidak? Ya terus apa lagi melakukan birrul walidin? Semua ketaatan. Antum jadi orang baik itu iradah syariah. Iradah syariah. Lalu tidak semua orang seperti itu. Iya. Tidak semua orang seperti itu. Semua orang bertauhid enggak? Enggak. Semua orang bertauhid apa enggak? Semua orang sholat enggak? Semua orang mukmin apa enggak? Maka kata para ulama berarti ada yang melaksanakan, ada yang tidak melak, ada yang sesuai dengan kehendak syariah, ada yang tidak. Maka kata para ulama ini tidak mesti harus terjadi tidak mesti harus terjadi. Paham nggak masuk iradah syariah? Jadi Allah ber Allah ini memerintahkan kita untuk puasa, sholat, zakat, beriman kepada Rasul, iya apa tidak? Memerintahkan nggak kepada kita? Tapi kenyataannya, dan Allah berkehendak, artinya berkehendak secara syariah. Ya. Tapi tidak terjadi, ada yang terjadi, ada yang tidak. Iya apa tidak? Ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang sholat, ada yang tidak sholat. Ada yang puasa, ada yang tidak. Iya apa tidak? Ada yang tauhid, ada yang musyrik. Artinya bahwa kata para ulama, ini tidak mesti terjadi. Karena apa lebih khusus? Masih belum paham? Kurang paham, ya? Huh? Kurang paham. Ayo kita ulangi lagi: "Irodah kaunia" sekarang. Irodah kaunia itu lebih umum dan pasti terjadi. Pasti terjadi, pasti terjadi. Artinya, kalau Allah sudah menghendaki yang ini yang tadi kita bahas. Irodah, bahwasanya rukun dari takdir Allah menghendaki atas segala sesuatu ya ini. Artinya apa yang terjadi di muka bumi itu terjadi atas irodah apa? Kaunia pasti terjadi dan tidak mengharuskan harus tidak mengharuskan apa namanya? Ada penghapus di sini. Atau tidak disyaratkan atau tidak mesti Allah mencintainya. Perkara tersebut Dengan antum paham ini, antum paham itu. Irodah kauniyah dia lebih umum. Ya artinya semua yang terjadi itu irodah kaun Kaun itu dari kalimat, yakni alam raya jagat raya. Bahasa lainnya kodariyah atau takdir irodah kauniyah kodariyah. Artinya sesuai dengan takdir Allah azza Jalla pasti terjadi. Ya lebih umum pasti terjadi. Dan tidak mesti Allah mencintainya apapun itu yang terjadi di muka bumi, ya entah itu ketaatan atau kemaksiatan, ya itu telah termaktub sesuai dengan kehendak Allah kaunia yang tadi kita bahas ilmu Allah Allah tetapkan, ya kemudian apa? Ketetapkan kehendak dan Allah ciptakan. Dan tidak mesti harus perkara tersebut dicintai sebagai contoh. Allah menciptakan iblis, itu kehendak Allah bukan? Iya apa tidak? Di dalam lauhul mahfu disebutkan bahwasannya Allah akan menciptakan iblis, dan bahwasannya iblis ini biang perkara kejahatan keburukan yang ada di muka bumi. Allah tahu tidak? tahu. Tapi Allah ciptakan. Kenapa? Kehendak Allah karena pasti akan terjadi. Dan Allah tidak mesti mencintainya. Allah suka nggak sama iblis? Tidak suka. Tapi Allah berkehendak. Kenapa kata para ulama? Ah, pasti ada hikmahnya. Hikmahnya agar menjadi cub, cub, apa namanya ujian dan cobaan bagi manusia. Bisa dipahami ya, ikhwah? Iroda syariah adalah hal-hal yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah memerintahkannya, tapi enggak mesti terjadi. Bisa terjadi dan bisa tidak. Terjadi itu jika sesuai dengan irodah kauniyah. Jadi irodah Allah itu dua. Syariah itu yang ada di Al-Quran dan di sunnah Nabi sesalam Irodah syariah yaitu Allah mencintai apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu syariah. Tapi apakah semua orang melaksanakan Al-Quran dan Sunnah? Tidak. Karena sesuai dengan kauniyah tadi, kodariyah. Karena lebih umum. ya Karena Allah menghendakinya lebih umum. Lah, Ustaz, kenapa Ustadz? Allah menciptakan hal-hal yang tidak dia sukai. Karena kata para ulama disebutkan nanti di sini, ada hikmahnya. Kenapa sekarang Allah menciptakan neraka? Kenapa Allah menciptakan surga? Kenapa enggak semuanya mukmin saja? Ada hikmah yang besar. Tadi yang telah kita katakan, Allah tidak ditanya terhadap, ha? tidak ditanya tentang apa? Tentang perbuatannya akan tetapi manusia akan ditanya oleh kehendak, eh, akan ditanya tentang amal perbuatannya. Bisa dipahami sampai di sini ya, kawah. Sebagian ada yang kurang mudeng ini ya. Tapi sebagai contoh di sini disebutkan kata Syekh. Irodah kauniyah kodariyah. Ya, kauniyah kodariyah kata Syekh. La yakhruju anha syai. Semuanya pasti sesuai dengan kehendak Allah. Entah itu yang dicintai atau yang dimurkai. Ya, artinya itu bakalan terjadi tidak akan mundur tidak akan lepas artinya pasti terjadi faida aradallahu syai'an kaunan apabila Allah menghendaki sesuatu secara kaun secara kauni pasti terjadi pasti terjadi adapun iradah syariah adalah ini berkaitan tentang kecintaan Allah dan keriduannya akan tetapi ini tidak mesti terjadi ya Qad yuridullahu shay a shay a shay a shay a Bisa jadi Allah menginginkan sesuatu secara syariat. Akan tetapi Allah tidak menginginkan, menginginkannya secara kaunan. Secara irodah kauniyah tadi. Karena ada apa namanya ada hikmahnya. Sebagai contoh nih. Antum kalau dicontohkan nanti bisa bisa paham ya emang sedikit agak rumit menjelaskan masalah ini bahkan guru-guru pun ya ketika menjelaskan masalah irada ini agak sedikit hati-hati sebagai contoh terkadang ya ada contohnya nih iman Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu anhu iman Abu Bakar as-siddiq ya Allah menghendaki secara syariat bahwasanya Abu Bakar harus beriman. Semua orang harus beriman, iya apa tidak? Menghendaki. Ya. Sebentar. Karena fi imani Abi Bakar As-Siddiq anhu. Allahu arada imana Abi Bakar kaunan waqa. Allah menghendakinya secara kaun, maka terjadi bahwasanya Abu Bakar beriman. Tapi beda dengan Abu Jahal. Allah menghendaki Abu Jahal secara syariat agar Abu Jahal ini beriman. Iya apa tidak? Makanya diutus Rasul. Sampaikan Rasul kepada Abu Jahal agar Abu Jahal ini apa? Beriman. Itu secara syariat. Allah menghendaki secara syariat. Allah mencintai secara umum kepada manusia agar beriman. Tapi suratan takdirnya secara kaunia Abu Jahal ini mati dalam keadaan kafir. Bisa dipahami apa tidak? Jadi secara syariat ini ya, secara syariah, secara kodari harus antum pahami dulu. Secara syariah nggak mesti terjadi. Tapi Allah memerintahkannya. Tapi kauniyah entah itu sesuatu yang dicintai atau yang tidak dicintai pasti terjadi. Ya, atas hikmah dan Allah inginkan. Ya. Abu Talib Lihat Nabi SAW menginginkan agar Abu Talib ini meninggal dalam keadaan keimanan, iya apa tidak? Dan Allah menginginkan juga agar Abu Talib secara iradah syariah agar mati dalam keadaan keimanan syariah. Tapi Allah tidak menginginkan iradah secara kaunia sehingga dia mati dalam keadaan kekafiran. Ya, kenapa kok kayak gitu? Tadi telah kita katakan bahwasanya itu ada hikmah yang Allah rahasiakan, entah itu Allah yang nampakkan ada hikmahnya. Allah menciptakan iblis secara zatnya Allah tidak menyukainya. Tapi ada hikmahnya, hikmahnya agar tahu nih siapa yang benar imannya dan siapa yang tidak. Yang ngaku-ngaku sama tidak. Kenapa Allah menciptakan orang kafir? Agar orang-orang beriman tahu ini emat hidayah iman dan Islam itu sangat mahal. Coba kalau semua orang beriman kira-kira nikmat iman dan Islam nikmat yang mahal apa biasa saja ya semua orang beriman ya semua orang beriman jadi apa namanya nggak ada kespesialannya artinya itu semua hikmah dari ribuan hikmah mungkin yang hanya Allah saja yang tahu kenapa Allah sebutkan ciptakan neraka agar tahu nih siapa yang benar-benar takut kepada Allah dan siapa yang tidak artinya ada hikmah di situ ya. Ini kita memahami seperti ini biar kita tidak tergelincir. Biar kita tidak salah memahami karena semua yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekh disebutkan kalau ada orang yang bertanya Anallah la yuridul kufra an, Kalau Allah tidak menghendaki secara syariat ada orang yang berbuat kafir, berbuat kufur, kenapa Allah menghendakinya secara kaunan, secara kaunia tadi? Ya, apa hikmahnya? Bukankah minal hikmah? Apakah bagian dari hikmah Allah menginginkan secara menginginkan sesuatu secara syariat akan tetapi Allah menging tidak menginginkannya secara kaunan? Paham apa tidak? Ini syubhat yang sering ada. Allah tidak menginginkan sesuatu secara syariat, kok kenapa enggak terjadi? Atau kebalikannya Allah tidak menginginkan secara syariat, tapi kok kenapa terjadi? Apa? Apakah ini bagian dari hikmah? Maka dijawab kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, La syakka anna kullama ma aradallahu azza wa jal wuku'ahu qawnan jarin ala hikmatin azimah. tidak diragukan lagi bahwasannya setiap yang Allah inginkan terjadi secara kaunan secara kauniyah itu pasti berjalan di atas hikmah yang besar ya setiap yang Allah syariatkan pasti ada hikmah yang besar ada faedah yang besar illa anama takunul fihi hikmah fil fil fi muradi ghairihi atau bisa bisa jadi yang Allah inginkan sesuatu ada hikmah entah itu di dalam zatnya. Zatnya. Allah memerintahkan kita salat karena ada hikmah yang tergandung, terkandung besar dalam salat. Dalam zat salat itu besar manfaatnya, iya apa tidak? Atau Allah menginginkan sesuatu, hikmahnya bukan di zatnya tapi di lainnya. Allah ciptakan neraka. Itu neraka keburukan apa bukan? Keburukan apa bukan? Keburukan. Tapi ada hikmah di lain di di balik penciptaan neraka agar benar-benar mana yang benar dan mana yang hanya sekedar ngaku-ngaku saja. Allah menciptakan iblis agar tahu nih siapa nih yang beriman dan siapa yang kena jebakan iblis. Bisa dipahami? Artinya ada hikmah yang besar di situ. Sehingga tidak ada kita mengungkapkan segala sesuatu, kecuali kita berserah diri kepada Allah. Azza, Azza wa Jal, ya sebagai contoh kufur di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa La yuhibbu. Misalnya, kekufuran Allah sebenarnya telah menakdirkannya ada, walaupun dia tidak mencintainya. Akan tetapi, Allah telah menakdirkan kekufuran ada karena ada maslahat yang besar. Maslahat dibalik adanya kekufuran. Kata Syekh, lal kufru lakanan nasu jami'an mu'minin." Kalau enggak ada kekufuran, maka semua manusia mukmin. Sehingga tidak bisa dibedak, tidak lagi sesama mukmin dengan kafir karena semua manusia apa? mukmin. Ya. ya. Kalau bukan karena kekufuran, maka orang yang beriman tidak mendapatkan pujian karena semua manusia mukmin. Kalau bukan karena kekufuran, ada. Maka tidaklah seorang beriman tahu nikmatnya iman. Kenapa? Semua orang beriman. Sehingga tidak menjadi nikmat yang tertinggi. Karena semua orang beriman. Sehingga ya. Wabidid diha tatamayyazu al -asyia. Dengan lawannya menjadi spesial. Dengan adanya lawan tersebut ya maka dia akan menjadi spesial. Adanya kekufuran maka keimanan menjadi spesial. Adanya kesyirikan ya maka keislaman tauhid menjadi spesial. Kalau semua orang bertauhid ya sudah ya biasa aja. Tapi kalau ada orang yang berbuat syirik ya maka orang yang bertauhid ini memiliki bahwasanya merasa bahwasanya dia adalah pilihan Allah azza wajal ya dia berada di dalam apa namanya kenikmatan Allah Sama seperti orang sakit ya ikhwan Kalau semua orang sehat Nikmat apa enggak? Biasa aja Iya itu nikmat tapi biasa aja Tapi ketika ada yang sakit Antum nengok orang sakit Antum berasa Ya Allah Allah berikan kenikmatan yang luar biasa Sehingga dengan Antum melihat lawannya Antum merasakan kespesialan Iya apa tidak? Itu sebagai contoh hikmahnya di sini ya kawah. Artinya kita nggak bisa ngutak-ngutik perkara Allah, perbuatan Allah itu sesuai kehendaknya. Tapi kita ingin mempelajari bahwasanya apa yang terjadi itu ada hikmah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Fala illa idza urifa Seseorang tidaklah bisa mengenali fadilah sesuatu kecuali jika dia berkenalan dengan lawannya. Seorang mukmin idza ra'a halal kuffar wa hum wa hum min suqut suf ahwalin hamidallah. Seorang mukmin tatkala melihat keadaan orang kafir, kehidupan mereka seperti kehidupan binatang. Ya, kehidupan yang bobrok, degradasi moral, tidak ada sisi kemanusiaannya bahkan ya keadaannya yang terprosok, bunuh diri di mana-mana ya kehidupan binatang sudah maka tatkala dia melihat keadaan sarang kafir yang kayak gitu dia ber berapa memuji Allah saja alhamdulillah saya tidak seperti itu saya tidak seperti mereka yang bagaikan neraka jahanam di dunia. Alhamdulillah Allah berikan hidayah iman. Alhamdulillah Allah beri hidayah Islam. Sehingga dengan tersebut dia merasakan kenikmatan yang besar. Hikmah apa bukan? Hikmah apa bukan? Hikmah yang luar biasa. Jadi kita nggak boleh suudzon sama Allah. Ya. Ini maksudnya bagian sisi lain dari iman kepada kepada takdir Allah azza Ya, sisi dari pada takdir Nah, azani Allah wa iyakum. Tadi telah kita sebutkan bah bahwasannya dalam iradah kauniyah, Allah bisa jadi menentukan walaupun dia tidak mencintainya. Tidak menyukainya. Dan itu tidaklah aneh. Tidaklah aneh. Manusia sendiri pun kadang melakukan demikian. Sebagai contoh, anum suka nggak kebakar kulitnya? Kena api. Suka nggak enggak ya kita bicara normal enggak suka antum kena percikan api aja suka enggak enggak suka tapi terkadang dia harus menentukan sebuah kehendak yang mana dia enggak menyukainya karena apa karena maslahat yang besar dia terkena penyakit waliyahullah kata tabibnya antum nih kalau ingin sembuh harus pakai pengobatan kai atau kai pengobatan dengan api itu besi yang dipanaskan dengan api ya sampai memerah seperti lava itu baru ditempelin ke kemana? ke kulit ke bagian tubuh sembuh seketika dengan izin Allah azza Ya, ini mujarab. Ini nam pengobatan kayak walaupun nanti nggak masuk dalam kategori yang masuk surga 70 ribu tanpa hisab dan tanpa adab. Tapi pengobatan kayak nggak sampai haram. Ya. Tapi dia terpaksa melakukan itu demi apa? Maslahatnya. Dia suka tidak suka sama api, tapi dia mengamalkan pengobatan api demi apa? Kesem. Dia melakukan sesuatu tetapi dia tidak menyukainya Tapi karena maslahat yang besar Dan bagi Allah permisalan yang tinggi Allah menghendaki sesuatu Mungkin Allah tidak menyukai Tapi ada hikmah yang Sampai nggak sampai di sini? Bisa sampai nggak Pak? Sampai ya insya Allah. Ya. Jadi itu yang antum ketahui. Jadi irodah Allah ada dua. Irodah syariah dan irodah kauniah Kauniah lebih umum ya daripada syariah. Bahkan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah pun bisa terjadi. Ya, karena ada masalah tadi, makanya ada maksiat, ada orang yang melanggar larangan-larangan Allah itu sesuai terjadi karena irodah kauniyah. Adapun orang yang melaksanakan ketaatan yang Allah cintai, ya, yang Allah seperti dan Allah memerintahkannya itu iradah syariah dan itu tidak mesti terjadi, tidak mesti terjadi. Kalau kauniyah itu pasti ter terjadi. Ikhwani fitdin walakhwat Allah itu beberapa perkara yang sebenarnya ingin membahas juga tentang pembahasan masalah orang yang berhujat dengan maksiat Ya, Ustadz, kalau kayak gitu, selagi Allah menghendaki secara kaunias maksiat, ya berarti boleh dong saya bermaksiat. Nanti saya berhujakan, ini sesuai takdir Allah. Iya, apa tidak, ini sesuai kehendak Allah. Mungkin ada yang bertanya demikian, kita pending saja ke pertemuan yang akan datang, ya, karena waktunya sudah setengah delapan, ini sebagian sudah pada melotot, ini ya. Taib ya, kita pending saja nanti insya Allah pembahasannya membongkar subhat orang yang berhujah dengan takdir. Karena katanya Allah berkehendak secara syariah atau secara kaunia, berarti boleh dong kita berbuat syirik. Boleh dong kita bermaksiat secara umum. Kenapa? Allah berkehendak. Nanti itu yang insya Allah kita akan bahas. Pada akan jawaban yang dijawab oleh Syekh Muhammad bin Saleh al Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi sabar dulu, jangan bertanya tentang masalah itu dulu ya. Nanti kita pending pada pertemuan yang akan datang dan nanti hadir insyaAllah ya. Taib. Pertanyaan? Apa sudah cukup? Cukup saja ya, waktunya sudah ini sudah pada juk nih kayaknya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.